الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-240, yaitu Al-Khiyam. Lafadz ini dalam bentuk jamak, adapun bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya yaitu Al-Khaimah, berasal dari Khama Yakhimu atau dari kata Al-Khaim. Khayyama bil makan, bermakna mendirikan kemah di suatu tempat. Mengikut Ibnu Faris, kata ini mengisyaratkan makna tinggal dan penetapan. Al-Khaimah katanya ia dikenali ramai. Dalam kamus dewan yaitu khemah atau khaimah, yaitu tempat berteduh yang biasanya dibuat daripada kanvas yang disokong atau didukung oleh tiang dan tali yang diikatkan pada pancang atau pada pancang. Disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 72. Allah SWT menyatakan khurum maksuratum fil khiyam, khurum maksuratum fil khiyam. Asy-Syaukani mengatakan al-khiyam adalah tiang-tiang yang dipasakkan dan didirikan lalu ditutupi dengan kain. Makna lain adalah kemah. Diriwayatkan dari Abi Al-Ahwas, katanya Umar bin Al-Khattab berkata, adakah kamu tahu makna khurum maksuratum fil khiyam? Al-khiyam adalah mutiara yang lekuk, mutiara yang lekuk atau berbentuk cekung. Begitu juga mengikuti pendapat Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah dari Khalid Al-Asri, riwayat dari Sa'id bin Jubair, Al-Hasan dan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Menurut riwayat Muhammad bin Ka'ab dan dari Ar-Rabi', maksud al-khiyam adalah al-hijal, yaitu bilik-bilik atau kamar-kamar mempelai. Mengikuti pendapat Mujahid dan Ibnu Zaid, al-khiyam adalah kemah-kemah yang dibuat dari mutiara. Salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, al-khiyam bermaksud rumah-rumah dari mutiara. Riwayat dari Ibnu Abbas juga menyatakan al-khiyam adalah kemah-kemah yang dibuat dari mutiara. Setiap 8 km terdapat 4.000 daun pintu yang terbuat dari emas, atau setiap 32 km terdapat 4.000 daun pintu
yang dibuat dari emas. Ibnu Jarir menyimpulkan maksud Al-Qiyam dalam ayat di atas adalah rumah-rumah, dan orang Arab menamakan Hawadij, Hawadijun Nisa, Hawadirun Nisa. Ya, kalau di sini Hawaridur, Hawadirun Nisa, Hawadirun Nisa, atau sekedup-sekedup perempuan dengan Al-Qiyam. Kesimpulannya, lafad Al-Qiyam adalah kamar-kamar atau bilik-bilik, kemah-kemah atau rumah-rumah yang terbuat dari mutiara sebagai kediaman penghuni surga.